Halo guys, teman-teman, welcome back to the channel. Randy Emperor di sini. Ya, kali ini kita sesuai dengan komen kalian, gua ngelihat Sleep Block, Bang, katanya mirip banget sama Fall Guys gak, Bang? Oh iya juga, pas gua lihat gambarnya bener juga. Benar-benar mirip sama Fall Block sama apa? Fall Guys, guys. Akhirnya gua putuskan untuk coba main game ini, teman-teman ya. Mana kita udah gaul banget nih sekarang, baju kita udah enggak standar. Sepatu udah pakai, celana udah pakai, gua gaul abis deh. Intermission ya, jadi lumayan lama ya. Ini lagunya ngomong copyright gak ya? Matiin aja, lagunya bahaya. Sleep Blocks. Oke, kita akan coba apa yang bisa dibeli di sini. Oh, ada Game Pass. Wow, FX. Donate. Oh, ini support game developernya. Ini apa? Oh, buat dapetin koin. One second to push again. Nggak tahu lah, kita coba aja dulu guys. Kita masih belum tahu gamenya seperti apa karena ada intermission cukup lama. Tadi berapa detik gitu pas pertama kali gue masuk ya. Sekarang 14, 13, 12. Oke, kita akan menunggu waktunya sampai habis. Gue pengen lihat dulu guys. Apa yang ada di sini teman-teman? Orang di Roblox ini kreatif banget ya. Maksudnya tuh ada game yang lagi terkenal, dia langsung bisa bikin lumayan mirip dengan warna-warni, colorful, bagus. Oh, kita nggak bisa jatuh, guys. Gue pikir bisa jatuh di situ. Oke, kita coba. Honeycomb, wah ini persis sama, guys. Ini sama dengan yang game terakhirnya di Fall Guys ya, dimana kita mau dapetin apa namanya, mau dapetin crown ya. Oke, go. Woi, sumpah. Hop. Hey. Gue memang nggak jago lompat-lompat yang begini nih. Loh, kok terisi lagi? Ada yang sebagian yang terisi lagi, guys. Yang udah bolong bisa ada lagi. Oke, okay. Tenang guys. Kalian lihat kita udah mulai jago niche. Udah mulai jago niche. Asik. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kita terjebak guys. Kita gak boleh deket-deket orang. Kita bisa dorong orang, push. Coba dorong orang ah. Oh iya benar. Bisa dorong orang, guys. Alright. Kita akan celakain orang ini. Niat jahat tiba-tiba. Ya ampun. Gua di mana? Gua mati. Ya ampun. Ya revive. Oh alah, revive harus pakai koin. Ya gara-gara berniat jahat gue malah jatuh, guys. Ya ampun. Bener-bener guys, tapi ini game bener-bener mirip banget sama Fall Guys, guys. Ternyata yang epic minigame sama ini lebih mirip ini, guys. Daripada epic minigames ya. Ini mirip-mirip banget Sleep Block nih. Thank you yang sudah saranin recommend game ini. Kita tes mainnya sendiri aja. Nanti gua rasa kalau untuk ini dijadikan serial Home Pimpa enggak deh. Soalnya kita kan ada Fall Guys-nya ya. Ini cuma sekedar review game Sleep Block ya. Oke, kita akan coba. Ini ada 3 detik lagi. Round starts ya. Oke. Jump. Try to stay top on. Oh, ini sama persis dengan yang muter-muter itu. Oke. Agak ngelek-ngelek ya. Ih, sumpah. Gue di dipukul. Oh, cuma beda sih bisa mukul-mukul ya. Akyong power. Tenang guys, tenang.
Banyak yang pingsan. Pingsannya bukan karena kena itunya, tapi karena dipukul orang. Oh, sama juga, guys. Au. Eh, tiba-tiba, woi, ngebling gitu dia ya. Konsepnya ya. Tiba-tiba udah di sini aja. Gimana ceritanya? Hey. Oke, ini agak aneh, guys. Mungkin gua nge-lag, maybe. Tapi ini jelasnya agak nge-lag banget ya. Gua nggak tahu apakah kalian semua mengalami ini apa tidak gitu loh. Shit. Terdorong, guys, terdorong. Eh, kenapa? Dia nyungsep, guys. Dia nyungsep tuh cewek. Au, 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 au. Au. Karena nge-lag gue gak bisa memprediksikan jamnya. Ini apa gua doang apa gimana? Gak ngerti, guys. Pokoknya gak ngerti lah ya. Apakah kalian yang main ini begini juga? Kalian kasih tahu gua ya. Oke, jadi setiap kali kita lolos tuh kita dapat koin, guys ya. Oke, kita lihat calculating points. Ada misi baru lagi dalam waktu 7 detik. Kita coba, guys. Asik nih, seru. Pizza Sky mirip banget. Cuman ini lebih simpel ya daripada Fall Guys, guys. No. Tempat startnya aja sama persis. Untung namanya Sleep Block. Kalau dikasih nama ada Fall Blocknya sih, gua rasa bisa kena tuntut juga. Nah, beda sini bisa dorong orang, guys. Lagi-lagi itu cewek yang gua dorong, si Lavender itu ya. Ya amplop. Oke, jadi kalau di sini intinya kita nggak boleh paling belakang, guys. Kalau paling belakang bloknya udah dijalanin orang lain, yang ada dia jatuh, guys. Alright, alright, alright. Intinya di sini kita harus nomor satu, guys. Hey, hey, ya, pakai acara nyangkut lagi, guys. Aduh, 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 aduh. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Let's go, let's go, let's go. Santai aja, Kyong Power. Alright, alright, alright. Ayo Rende, ayo Kyong. Kyong Power. Ini gue DC apa gimana ya? Ore, gue lolos dan dapat 41 koin. Gue dorong lu. Kocak, kocak bisa ngedorong orang terus dia jatuh, guys. Gue rasa ini orang-orang yang udah lolos ya, gue rasa ya. Dia jatuh, guys. Gue rasa gue yang nge-lag sih. Nggak tahu kenapa jaringannya. Padahal ini lancar-lancar aja, nggak ada RTO ya. Mungkin koneksi gua antara IndiHome dengan dia mungkin ada masalah. Maybe. Aduh, cu cewek lagi yang kena dorong. Sian gue, kesian. Gue dorong loh. Oke, okay, ronde malu sudah dimulai. Ronde apa nih kira-kira? Fake doors. Oh, sama lagi, guys. Pintu-pintu yang palsu ya. Oke. Okay. 2, 1. Let's go. Ah. Kalau di sini gua gak
nggak ngerasa apa-apa ya. Untuk membuka jalan pertama ya. Oh, dia ini orang hoki juga ya. Aduh, gua dicelakai orang, guys. Gua dorong lu. Alright. Ayo, let's go. Akyong power! Eh, sumpah kok ada orang terbang. Dadah. Bye-bye. Kamu tidak akan bisa menang dari Akyong power. No, not this. Let's go. Let's go. We can do this. Dia terdorong dia. Dan gue masuk, dapat 34 koin, guys. Agak berbeda sedikit tapi mirip, guys. Dari genre permainannya dan desainnya, warna-warninya mirip banget sama Fall Guys, guys. Bagi kalian yang pengen main gratis Fall Guys, kalian bisa coba main Roblox namanya Sleep Block kayak ini, guys. Bisa seru-seruan, guys. Maka kalau mau yang lebih bagus ya pasti Fall Guys tetap. Ngomong-ngomong teman-teman, gue masih lagi kedam sakit, tapi gue harus nge-record karena kalau nggak konten kita nggak ada, guys ya. Udah 2 hari tuh nggak ada Roblox ya. Udah 2 hari nih ya kan, masa hari ketiga juga nggak ada. Kita record, guys. Kita coba sekali lagi, guys. Kita gue penasaran, pengen lihat the goal. Get into the goal. Watch out for cannon and soccer balls. Oke. Okay. Wah. Ini aja warna-warni gini enak dilihat ya, guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini gua nggak boleh jadi orang belakang nih setahu gua. Oke. Okay. Oke. Okay. Lompat di air itu gua rasa lebih lambat ya. Ini lebih gampang sih, guys. Alright. Oh, lagi-lagi begini. Lagi-lagi begini, bosku. Oh, oh, itu apa? Oh, ini yang jungkat-jungkit, guys. Oh my god. Hah? Kalau jatuh ngulangnya dari awal? What the heck? Wah, tiba-tiba cannon-nya ter... Oh shit. Oh shit. Guys. Oh, langsung mati udah ketembak. Wah, gokil 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 gokil. Oke, teman-teman semuanya, semoga kalian terhibur. Kalian tahu sekarang ada Sleep Block. Thank you buat yang udah sarankan gue buat game ini. Gue rasa sampai di sini dulu, guys, videonya. Karena kalian kalau mau kalian bisa coba sendiri aja langsung. Game-nya mirip enggak 100%, tapi semua dari konsep dari permainannya sama semua. Dan jangan lupa, guys, tentu saja kalau kalian suka dengan video-video dari gua, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Saya The Emperor, sign out. Dadah.